Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun berada. Video kali ini saya akan memasang switch remote control RF433MHZ. Ini adalah unitnya, receiver dan remote-nya. Kita akan pasang di kendaraan kita ini, Daihatsu Taruna, untuk kontrol atau menyalakan lampu LED bar yang baru saja saya pasang sebelumnya. Nanti kita akan pasang di sini di belakang box barang, dan untuk sumber arusnya kita ambilkan dari kunci kontak atau dari B+ atau dari jalur langsung 12 volt. Untuk unit ini sebenarnya ada beberapa mode teman-teman untuk mengoperasikannya. Jika teman-teman belum menonton video saya sebelumnya, silahkan cek di video unboxing atau review di video sebelumnya, atau linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Ini udah saya setel untuk mode yang saya kehendaki, jadi nantinya tinggal pasang. Untuk pemasangannya nanti akan kita sambungkan di negatif, positif, NO dan COM. Yang NC tidak kita sambung, cuma 4 terminal yang akan kita sambung. Kita buka dulu kotak boxnya. Kita tinggal cungkil aja pengaitnya. Berhubung ini sudah tidak ada pengaitnya, cuma saya pakaiin pensil, jadi tinggal dicabut sudah bisa dilepas teman-teman. Kalau untuk yang masih bagus ada pengaitnya, kita congkel menggunakan obeng min. Nanti akan kita pasang di belakang sini, tepatnya bersebelahan dengan step up yang sudah terlebih dahulu saya pasang. Untuk jalur kabelnya dari lampu LED lewatnya sini teman-teman, lewat di sela-sela karet pintu, kemudian masuk di lubang yang menuju ke dalam kabin, tepatnya di situ. Bisa cara masukkannya menggunakan kawat galvanis dan kabelnya keluar di sini. Oke, kita sambungkan satu persatu kabelnya. Di sini negatif atau ground, positif, NO dan NC. Kita sambungkan yang positif dulu. Ini sudah saya tarik kabel dari B+ atau dari 12 volt aki yang ada di belakang kunci kontak. Sudah saya tarik satu kabel teman-teman, nantinya kabel ini saya sambungkan ke positif. Dia kabelnya lewat belakang sini, lewat belakang dan nyambung di belakang kunci kontak. Tepatnya untuk penyambungannya di sebelah sini, di gerombolan ujung-ujung kabel. Untuk mobil Daihatsu Taruna, B+ nya adalah yang warna hitam strip merah ini teman-teman. Bisa kita cek dulu untuk mobil yang lain, pastinya warna kabelnya berbeda, jadi bisa kita gunakan test pen DC untuk mencari 12 plus nya. Cara mengeceknya adalah dengan cara kita colokkan aja test pen DC nya ke kabelnya, dimana itu yang menyala itu adalah 12 volt. Posisi kunci kontak harus off. Kita sambung di sebelah sini. Ini dia kabelnya. Untuk pengaman saya tambahkan sekring teman-teman. Sekring ini yang saya pasang 15 ampere. Sebenarnya 10 ampere aja sudah cukup, karena pas tidak punya adanya 15, kita pasang yang 15 ini. Sebagai gambaran seperti ini kode-kode terminalnya teman-teman. Di sini juga sudah saya tarik negatif, sudah saya ambilkan ke bodi mobil langsung. Nantinya ini ground ini masuk ke terminal kode negatif itu teman-teman. Ini dia kabelnya. Di sini sudah saya pasang kabel negatif dan positifnya teman-teman, yang tadi sudah kita tarik jalurnya. Kemudian untuk positif saya jumper menggunakan kabel ini yang warna putih ke COM. Kemudian untuk NO nya kita sambungkan ke positif beban atau positif, di sini lampu LED ya, yang warna merah ini adalah masuk ke NO. Kemudian untuk negatifnya langsung ke bodi kendaraan. Untuk negatif beban atau negatif lampunya langsung ke bodi kendaraan. Kemarin kebetulan beli kabel warnanya merah, jadi positif negatif sama-sama merah.
Di sini kabelnya sudah terinstalasi semua teman-teman. Untuk mengaktifkan receivernya kita tombol yang warna putih itu yang kecil sampai indikatornya menyala, kemudian kita tekan remote-nya sekali agar indikatornya mati. Setelah itu switch receiver ini sudah siap digunakan. Kita coba lihat hasilnya sebelum kita rapikan. Oke teman-teman, ini dia hasilnya, kurang lebih seperti ini. Kita pencet tombol sekali dia nyala, kita pencet lagi dia mati. Jadi A bisa untuk menyalakan dan mematikan, B khusus untuk mematikan teman-teman. Kemudian kita coba dengan jarak yang lebih jauh lagi. Ini di depan rumah saya ini paling enggak sekitar 7 atau 8 meter teman-teman. Kita coba dia masih bisa dengan jarak segini. Dan memang untuk receiver ini memang jangkauannya cukup luas teman-teman, bisa mencapai 100 meter. Cuman saya belum pernah, cuma dari deskripsi yang saya baca bisa mencapai 100 meter. Oke teman-teman, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekedar subscribe, like, dan share akan sangat membantu untuk channel ini berkembang lebih baik lagi. Bye bye, see you next time. I'm not your type.